Jika sudah tercampur rata, kita masukkan ke dalam ember yang sudah berisi air 5 liter. Assalamualaikum teman-teman, sahabat tani. Jumpa lagi pada video saya. Sebelumnya saya sudah membahas video untuk pemupukan masa pertumbuhan pada pohon anggur dan stroberi. Juga sudah dibahas pemupukan buah pada pohon anggur. Kali ini saya akan membahas pemupukan pada pohon stroberi, di mana pemupukan buah untuk stroberi dan anggur hampir mirip ya. Tapi kali ini saya hanya menggunakan pupuk NO3 dan pupuk MKP, di mana pupuk MKP ini untuk merangsang pembungaan atau pembuahan, sedangkan pupuk NO3 untuk memperbesar buah atau berinya pada pohon stroberi. Untuk takarannya sama, saya hanya menggunakan sekitar 5 liter air, menggunakan MKP setengah sendok makan. Saya masukkan di sini. Begitu juga dengan NO3, 1 sendok makan. Dan di sini saya aduk rata sampai larut semuanya tercampur rata. Jika sudah tercampur rata, kita masukkan ke dalam ember yang sudah berisi air 5 liter. Kita aduk rata. Pupuk ini saya gunakan selama seminggu satu kali. Sebanyak seminggu satu kali. Dan biasanya saya selingi dengan POC juga sebanyak seminggu satu kali. Nanti akan saya bahas video tentang POC pada video berikutnya. Ini dia, bisa kita langsung siramkan pupuk yang tadi sudah kita racik. Ini saya berikan pupuk pembuahan. Kita bisa lihat hasilnya, buahnya sudah merah-merah, sudah besar ya. Pembesaran buah ini menggunakan tadi ya, NO3 ya, sedangkan MKP untuk merangsang muncul bunga-bunga baru atau buah-buah baru. Dan ini sudah saya buktikan sendiri. Mungkin banyak versi teman-teman menggunakan pupuk yang berbeda, tapi ini adalah versi saya dan ini sudah terbukti berhasil. Jadi silakan saja bisa menggunakan versi orang lain atau versi saya. Terima kasih. Dan ini sudah saya buktikan, ini caranya cukup mudah, cukup dikocorkan saja untuk masing-masing polybag. Untuk pencegahan kutu atau jamur nanti ada cara tersendirinya ya. Ini hanya untuk pupuk pembuahan saja, dan untuk pupuk pertumbuhan sudah saya bahas pada video sebelumnya. Jadi bisa lihat di deskripsi agar tidak bingung yang mana pupuk pembuahan, yang mana pupuk pertumbuhan, dan mana pupuk POC. Mungkin cukup sekian video kali ini. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.